Ya awam lah, pemula kan. Belum punya ring. Oh ini memang gak dipasang ring? Ya, belum punya ring pemula. Tapi sekarang? Sekarang udah punya ring. Udah punya? Ya, udah bikin. BTR. BTR. Kenapa dikasih nama BTR? Ya seneng aja lihat permainan BTR. PUBG. Oh kayak gitu. Ya awalannya gitulah pemain game. Untuk penjualan si BTR mas, apa aja? Babet, kenari, cililin, kapas tembak, banyak. Yang jelas tergantung lawan. Muter, tergantung lawan juga sih. Kalau lawannya ini, ya greget mainnya. Kalau lawannya ngetem-ngetem, kadang ya kurang gregetnya. Ini hasil tangan sendiri, ini bumbunya indukannya memang prestasi atau gimana sih mas? Enggak prestasi? Enggak tahu juga sih. Tapi di aku nggak pernah ini, aku beli juga itu. Oh beli? Iya. Beli udah sepasang kayak gitu? Iya. Tapi nggak tahu asal usul indukannya gimana? Nggak tahu. Tapi rezeki ya mas ya? Mas anu ya, pemula lah. Kandang aja masih jelek. Bener-bener pemula mas ya? Bener-bener. Pemula dari nol. Dari nol. Ini gacor perdana mungkin? Enggak. Kalau ini? Kalau gacor ketiga. Ya. Kasih hormat.
Namanya apa mas? LBF Banjarnegara. LBF Banjarnegara. Ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang si BTS mas, ini kerjanya luar biasa. Tentunya di sana di luar sana udah banyak sekali orang yang lihat. Udah pernah ada tawaran belum mas? Ada sih. Ada ya? Ya. Terus gimana? Ada yang belum? Belum. Ya. Yang lain sih baru sliwing-sliwing, cuma ada satu yang benar-benar serius kan. Tapi belum dulu gitu. Belum dulu, ya. Masih pengen buat. Masih pengen buat main-main. Ini dengan masih apa ini? Belum kenal lagi loh mas. Mas Agus. Aku Agus. Agus dengan mas Anggiono. Anggiono, oke. Okay. Mas Anggiono juga mungkin saudara atau gimana mas? Masih saudara. Masih saudara. Mas juga ternak murai atau yang rawat ini atau gimana mas? Ngerawat juga. Ngerawat. Barang lah. Bagaimana mas? Perawatan hariannya? Kalau saya sih tergantung dari dia. Dikasih tahu sama dia ya saya ikutin. Perawatan? Iya benar. Untuk settingan lomba dan perawatan harian bedanya dia apa? Beda. Kalau settingan dia yang pakai. Soalnya dia yang ngatur semuanya. Oh. Kalau mau lomba di siapkan hamin berapa? Hamin 3. Hamin 3 udah di. Udah full kerodong. Full kerodong. Ya. F-nya gimana? F-nya cuma tambahin 22 dari 55 hariannya kita jadi tambahin 7. Ya jadi 7. Terus kroto malam minggu doang kalau tampilnya minggu. Gitu. Ular Hongkong cuma di lapangan. Di lapangan. Nyesuaiin. Kalau lihat birahi ini, kalau birahinya udah ini ya kenceng nggak dikasih. Terus untuk mandi malam. Mandi malam. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Ya. Mandi pagi enggak pernah. Mandi sore malam. Jemurnya gimana? Jemur bentar. Jam berapa siap? Paling lama setengah jam. Itu udah cukup. Ya. Oke. Okay. Cuman kalau umbaran sehari full. Oh, umbaran sehari full. Ya. Itu seminggu berapa kali? 3 kali. 3 kali. Wajib umbar itu. Wajib umbar. Untuk penjualan si BTR Mas. Apa aja? Babet. Kenari, cililin, kapas tembak, banyak. Yang jelas tergantung lawan. Muter, tergantung lawan juga sih. Kalau lawannya ini, ya greget mainnya. Kalau lawannya ngetem-ngetem, kadang ya kurang gregetnya. Ini hasil tangan sendiri, ini bumbunya indukannya memang prestasi atau gimana sih mas? Enggak prestasi? Enggak tahu juga sih. Tapi di aku enggak pernah ini. Aku beli juga itu. Oh beli? Iya. Beli udah sepasang lagi? Iya. Nggak tahu asal usul indukannya nggak tahu rezeki ya mas ya mas anu pemula lah kandang aja masih jelek bener-bener pemula mas ya bener-bener pemula dari nol ini gacor perdana mungkin enggak kalau ini kalau gacor ketiga usulnya nggak pernah ya ada juga oke ini sedikit obrol mas ya dari Panjenengan datang ke Pompong ya sia-sia untuk prestasi burungnya membanggakan iya kembangkan buat tim dan nantinya akan amin. Terima kasih mas ya terima kasih om.